Selamat datang para pengunjung situs Akademi Manasik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ba Kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang rukun iman yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat. Para pemirsa dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang senantiasa memerintahkan penganutnya untuk senantiasa menyempurnakan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan hubungan kepada manusia. Karena itulah kita perhatikan dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an Al Karim, Allah senantiasa mengiringkan antara kewajiban salat dan kewajiban zakat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-43 wa aqimush wa watus zakata wa aqimu tegakkan salat itu hak Allah subhanahu wa ta'ala wa atu zakatah, tunaikan zakat itu adalah hak manusia subhanallah alangkah indahnya Islam dan melaksanakan salat menaikkan zakat adalah bagian daripada syiar Islam yang seorang akan dianggap dari bagian kaum muslimin ketika dia mengerjakannya ketika mereka meninggalkan perkara ini mereka dianggap subhanallah Menyelisih kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana tertulis dalam surat At-Taubah pada ayat 11. Fa in wa aqamu salata wa zakata fa fid Seandainya mereka bertobat, mereka tegakkan salat, mereka tunaikan zakat, maka mereka adalah saudara, saudara, -saudara satu agama. Subhanallah. Mafhumu khalafannya. Kalau mereka tidak tegakkan salat, mereka tidak tunaikan zakat, mereka bukan saudara, saudara dalam satu agama. Allahu Akbar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muadz, innaka ta'ti ta qauman ahla kitab." Wahai Muadz, engkau akan mendatangi suatu kaum mereka punya kitab. "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaih syahadat Allah la ilaha illallah." Hendaklah yang pertama kali kau serukan kepada mereka agar mereka mempermaklumkan bahwasanya tidak ada tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah wa Muhammad adalah Rasulullah dan Muhammad adalah Rasulullah. Fa inhum ata'u ka lidzalik. Andai kata mereka patuhi hal ini, fa a'limhum mereka anna Allah fardha 'alaihim khamsa salawat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka mengerjakan salat di waktu sehari semalam. Khamsa salawat fi al-yawmi wal lail. Fa inhum ata'u ka lidzalik. Andai kata mereka patuhi engkau dalam perkara ini, fa a'limhum anna Allah fardha 'alaihim sadaqatan ketahuilah ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi mereka untuk mengeluarkan sedekah. Ini yang disebut dengan nama sedekah yang wajib, zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil daripada orang-orang kaya mereka, faturud 'ala fuqara'ihim, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi zakat merupakan kewajiban dalam Islam setelah kewajiban salat. Apa itu zakat? Secara bahasa zakat bermakna nama tumbuh alangkah eratnya kaitan antara definisi secara bahasa dan secara istilah. Karena harta yang di zakat dizakatkan oleh pemiliknya akan bertumbuh, berkembang, semakin banyak dan semakin banyak. Allah Akbar. Sebagai bentuk keberkah di dunia dan di akhirat kelak. Adapun zakat, secara tinjauan syariat, sebagaimana para ulama menyimpulkan, bahwasanya zakat adalah ikhraju juz'in maksus min maksus mengeluarkan bagian tertentu daripada harta tertentu balagha nisaban yang telah mencapai nisab li mustahiqihi in milku zakat ini dikeluarkan oleh orang yang memang memiliki harta dengan sempurna dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya ya kapan itu in mulku al haul apabila telah sempurna yakni kepemilikan bagi seseorang dan telah sampai bilangan haulnya. Jadi dalam zakat ada dua perkara yang harus diperhatikan. Pertama adalah ya ketika seseorang telah memiliki nisab yang diperintahkan dalam Islam. Yang kedua ketika seseorang telah sampai pada masa kewajiban mengeluarkan zakat disebut dengan nama haul. Jadi yang pertama adalah nisab, yang kedua adalah haul. Dan dalam Islam zakat itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ada zakat yang dikeluarkan setiap tahunnya ketika bulan Ramadhan disebut dengan nama zakatul fitr yang dikeluarkan oleh seorang muslim sebanyak sa'an kata Rasulullah sa'an min bin sa'an min syair satu sa' daripada gandum satu sa' daripada kurma dan seterusnya ya yang di dalam bentuk kilogram sekarang sekitar 2,5 kilogram sampai 3 kilogram inilah namanya zakat fitrah ada lagi zakatun naqdain, zakat emas dan perak. Barang siapa yang memiliki emas yang telah mencapai nisabnya dan nisab emas adalah sebanyak 20 mithqal atau 20 dinar. Dan ukuran 20 mithqal ini sama dengan 85 gram. Apabila seorang telah memiliki emas sebanyak 85 gram, yang mana emas ini telah sampai masanya satu tahun, maka wajib dikeluarkan dua setengah. Disebut dengan nama zakat emas, ada pula namanya zakat perak zakat perak ya dikeluarkan ketika seseorang itu memiliki 200 dirham ya 200 dirham ini sama dengan sekitar 595 gram maka apabila seorang telah memiliki perak sebanyak 595 gram ya dan datang masanya satu tahun penuh dia wajib keluarkan dua setengah persen daripada hal itu subhanallah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan emas dan peraknya. Allah mengatakan wal ladzina yanzuna وَالْفِضَّةَ dhahaba wal فِي wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Dan ada pun orang-orang yang mereka menyimpan nimpan emas dan perak mereka, mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ya. Di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala fabashirhum bi'adzabin alim. Beritakanlah mereka dengan azab yang akan mereka kelak rasakan di hari kiamat yaumayuhma fi jahannam pada hari kiamat mereka akan dibakar di neraka jahannam fatuk wa junubum wa akan disetrika ketika itu dahi-dahi mereka, punggung-punggung mereka dan yakni belakang mereka akan disetrika hadha maka inilah yang dahulu kalian yang dahulu kala kalian simpan-simpan untuk diri kalian tidak akan terkeluarkan zakatnya subhanallah Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, ada juga namanya zakat tanam-tanaman ya zakat tanaman, tanaman para ulama berselisih apa yang harus dizakati jumlah ulama mengatakan yang dizakati adalah semua tanaman-tanaman yang dapat disimpan lama bertahan lama ya yang dia dapat disukat dapat ditimbang menjadi bahan makanan pokok yang disebut dalam bahasa Arabnya kud seperti padi atau beras jagung kurma dan lain-lainnya maka seseorang ketika memiliki tanam-tanaman seperti ini ya nah kewajib baginya untuk dikeluarkan ya sebagaimana terlihat dalam buku-buku fikih oleh para ulama masih ada zakat-zakat lain ya seperti zakat tentang ternak dan lain-lainnya ada lagi zakat-zakat barang temuan yang dibahas dalam buku-buku fikih tapi inilah yakni yang dapat kita sajikan pada kesempatan kali ini dan selain zakat ada juga hal-hal lain semacam sedekah-sedekah atau sedekah, yang sebenarnya tidak wajib ya dan itu dikeluarkan kapan kita memiliki kemampuan dengan harapan kita dapat disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak timbangan kita di hari kiamat tatkala ternyata zakat yang kita keluarkan tidak sempurna maka dipenuhi daripada sedekah-sedekah yang kita lakukan di dunia ini demikianlah kajian ini wallahu taala alam terima kasih atas perhatiannya subhanakallahumma wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh